Lesti Kejora dan Rizky Billar banjir kado mewah dari sahabat dekat mereka, baik dari kalangan para artis, fanbase setia, maupun keluarga besar dari keduanya. Hadiah tersebut diberikan dalam rangka memperingati 2 tahun Lesti dan Rizky Billar bertemu, tepatnya 24 Juli 2020 yang lalu. Tak hanya kado, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga dibanjiri dengan berbagai ucapan doa dari masyarakat tanah air. Bahkan saat ini, kediaman Leslar dipenuhi dengan berbagai tulisan papan bunga yang dikirimkan oleh Leslar Lovers tepat di depan rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Adapun artis yang ikut bahagia hingga mengirimkan kado untuk Lesti dan Rizky Billar di perayaan happy anniversary yang kedua tahun pertemuan Leslar antara lain Adisky, Haris, Fitri Karlina, Sandi Purnamasari dan beberapa artis lainnya. Tak hanya mereka saja, keluarga besar dari Lesti dan Rizky Billar juga tak ketinggalan untuk memberikannya dan pastinya dari para penggemar mereka yang dikenal dengan nama Leslar Lovers. Dalam kesempatan tersebut, pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Billar tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus kepada sahabat dekat, keluarga besar dan para penggemar yang telah mendoakan dan mendukung mereka selama ini. Menurut penuturan Lesti, tanpa kalian, mungkin saya dan suami bukan siapa-siapa, dan mungkin hubungan kami tak sejauh seperti yang kalian lihat saat ini. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menggelar acara 2 tahun pertemuan mereka tepatnya Senin malam 24 Juli 2022 di kediaman mereka. Acara tersebut digelar cukup sederhana dengan mengundang sahabat dekat, keluarga besar dan beberapa fanbase Leslar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan banyak terima kasih.